Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan amalan di hari terakhir di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sudah pastilah bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkatan, yang kata Nabi, bulan terbukanya pintu syurga, bulan tertutupnya pintu neraka dan ianya berada di pengakhiran. Sudah pastilah kita akan berasa sedih. Namun, tidak bermaksud kita perlu tangisi dengan dan meratapi pemergian itu. Melainkan Nabi SAW menyebut dalam sebutan hadis, barang siapa yang menghidupkan dua malam, iaitu malam Idul Fitri dan Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati sebagaimana Allah matikan hati manusia yang lain. Maka pada malam hari raya ataupun malam terakhir di bulan Ramadan, kita disunatkan banyakkan bertakbir kepada Allah SWT, bertahmid dan bertahlil di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan jangan lupa membayar zakat fitrah. Wallahu a'lam.